Halo guys, kembali lagi bersama gue Setiadi dari PSA Game Shop. Nah kali ini nih kita mau mainin WRC 10 ya. Ini gue main di PC. Nah ini sebelumnya gue coba training dulu nih. Karena ya memang WRC itu kan gamenya rally ya. Gue jarang banget main game rally. Jadi kalau di sini gue jelek, sering nabrak, jangan diketawain ya, oke? Nah ini tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini ya, oke? Kalau begitu nih kita mulai aja nih. Buat training A1. Tolong ya kalau gua nabrak, sering nabrak, salah belok atau gimana, jangan diketawain, gua nyoba-nyoba doang. Nah yuk kita mulai yuk gamenya ya. Nah oke okay. Nah mulai. Oke, awal yang baik. Masih bisa. Bisa kenceng. Masih training namanya juga. Jalanannya belum berkelok-kelok dan masih agak lurus ya. Masih gampang ini. Oh ini kalau dilihat orang yang benar-benar main rally ya. Aduh. Oke, iya. Aduh. Oke. Halo. Mulung, ya. Aduh, tunggu ya, pelan-pelan. Nah, drift-nya itu bener-bener, ya, lagi. Aduh, nabrak pohon lah, nih mobil hancur. Astaga. Oke, lagi. Oh, mumpung lurus. Ya, dalam dikit, aduh. Orangnya udah mati, itu pasti, aduh. Beginilah maksud gua. Gua nggak terlalu bisa main game rally ya, nyoba aja. So ini gambarnya itu bagus ya, ini pengen main juga sih di PS5 kayak gimana ini jadinya ya. Nyemplung lagi jurang. Gua end training aja ya, yang penting udah tahu ya, gua quit aja, yang penting udah tahu ya kayak gimana gitu ya. Tak gua quit dulu. Ini sekarang kita langsung cobain 50 anniversary mode-nya ya. Ini apa nih? Oh, the first WRC tahun 1973 ya. Puh, gila. Ini pakai mobil tahun 73. Lo bayangin ya, pakai mobil tahun 73. Gua aja naik mobil aja tahun 90-an loh. Bayangin ini mobil tahun 73 disuruh rally begitu, ngedrift. Kita coba aja ya. Ini harusnya yang ini sih ada side driver ya, apa sih kayak asistennya gitu. Tahu apa asisten? Instruktur. Sampingnya yang ngasih tahu jalanan depan, mau belok, mau gitu gimana nih ya. Mobilnya tua sekali mobilnya. Oh iya tuh bener kena instruktur ya. Saya belok kiri, pelan-pelan. Oke, lurus aja. Ini ada belok, pelan-pelan ya, belok kiri tajam, belok kanan tajam, belok kiri lagi tajam. Ada guntungan tanah. Yuk, pelan. Nah, ya ini paling ya nggak apa-apa lah time attack-nya. Misalkan time gua nggak bagus-bagus amat, tapi yang penting selamat sampai di tujuan ya. Putar balik, pelan-pelan, ala, ayah, terbalik juga. Yaudah, pelan-pelan. Ya ini bening-bening samping tuh jurang ya, jadi kalau misalkan lu kenceng-kenceng gitu, ada apa-apa, langsung ke jurang. Iya lu, jurang lu. Ini lurus nih ya. Itu maksudnya apa tuh, tanda tanya? Apa maksudnya tanda tanya? Agak panjang juga ya, putar balik patah, pelan, ya. Aduh, putar balik patah lagi lah, sumpah, ya, pelan, iya. Agus, ya, tuh, ntar ada belok kiri ya. Tunggu, ini mobil gua kenapa gak bisa, ya mobil gua, masukin di mana? Oke. Ini setengah jalan ya. Kayaknya baru on. Baru seperempat jalan. Tuh ada di kiri itu ya. Pelan-pelan aja. Nggak usah mikirin waktu. Yang penting selamat sampai tujuan. Gue bukan rally, beneran rally kok ini. Nah ini ya, kita dikit lagi mau sampai tujuan ya. Biarpun mobil udah berdebu. Banyak yang kaca mau pecah itu ya. Mati lah, masuk jurang lagi lah. Astaga.
Oke lah. Gak masuk juga kan, tambah 30 detik. Bukannya tambah 30 detik, yang ada mesti tolongin gitu. Oke, dikit lagi finish. Akhirnya 8 menit udah gak apa-apa. Terserah mau 8 menit juga. Dapat XP, kagak dapat XP. Oke lah, ini kita coba terakhir kali ya. Terakhir nih, satu kali lagi lah. Nih kita lihat nih, quick play ya. Gue mau quick play. Yang mana ya? Special stage apa yang next seri? Nah ya, special stage lah ya. Ini ada apa nih? Chile, Wales, Japan! Wow! Jadi tukang tahu. Iya! Nanti setelah gue naik on fire aja ya. Oke, kita mulai ya. Balapannya, go! Oke. Sip. Aduh, si bikin nabrak. Ini jalannya kecil banget, sempit banget ini. Nggak bisa gue jadi tukang tahu. Iya. Aduh. Ini jalanan kesempit banget. Puter balik patah. Oke, kencang dikit aja, mumpung lurus. Oke, ini wah gua. Gua masuk ke film. Aduh. Sakit. Gua masuk ke film Initial D sih. Beh. Ya. Ini lebih pendek ya kursi ya daripada yang anniversary event tadi ya, 50 anniversary ya. Tapi lebih sempit. Tapi jalanannya aspal sih. Dan tadi kan bener-bener tanah. Misalnya yuk belok kanan. Aduh, itu rumah siapa gua tabrak. Iya lo, aduh, itu pagar pembatas, bukan pagar sih, tali pembatas. Iya. Nah, oke. Aduh, gua nggak bayangin main ini pakai steer kayak Logitech gitu ya, atau Thrustmaster ya. Mungkin ya lebih enak. Iya. Ini udah mau selesai nih. Kemudian mau kemana ini? Kiri. Ed. Ya. Nah, udah nih. Udah nih. Mundur. Oke. Aduh. Hei, ternyata pendek juga sih ya. Kira guys, itu aja guys. Ya, gua ya mainnya kayak badut sih, sumpah. Nggak bisa. Beneran nggak bisa. Aduh, oke lah. Tapi ini game sih seru ya. Dari gambar juga bagus. Mungkin di PS5 juga lebih bagus lagi ya daripada PC. Kebetulan PC gue juga ya nggak begitu speknya, nggak begitu tinggi lah ya. Oke guys, jadi itu saja video reaksi kita kali ini. Gue lagi coba replay ya. Oke guys, kalau begitu sampai ketemu di next video ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ya guys. Oke, thank you. Bye.